setelah kita check in, kita lanjut explore di sini di Portland. Dan kita mau ke Danger. What the name Danger Point? Yeah, Danger Point. Ocean is to the right. Kita mau ke Danger Point. Dan di sana sepertinya ada banyak burung dan aku belum tahu itu burung apa. Dan kita lihat seperti apa Danger Point-nya. Jadi tetap stay tune. Henty Highway. Dan ini kita masuk ke highway dan dari motel itu cuma sekitar 15 menit. Dan kita udah masuk ke highway. Dan ini guys, aku udah nyampe di Gannet Colony Point Danger dan burungnya seperti itu. Dan pantainya di sana dan kita mau cek. Dan sekarang pukul 5 sore gitu guys. Dan ini aku tunjukin papan informasinya. Tuh, burungnya bakalan seperti ini dan ini cantik banget tuh. Wow. It's very beautiful. Oh, katanya bisa sampai 6000 gannet di sini. Dan yuk kita cek di sana. Dan ini aku udah nyampe di gerbangnya gitu guys. Dan gerbangnya ini ternyata dijaga sama guide. Dan guide-nya ini akan menjelaskan kepada kita tentang burung gannet ini guys. Dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Dan ketika kita masuk di sini, dia akan mengunci gerbangnya dan kita akan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guide ini guys. Wildlife reserve. Thank goodness. See, these birds have a very low fecundity rate, so a very low rate of reproduction. They produce one single egg per year. So two birds, one single egg. You go from 200 birds up to several thousand birds, took them about 50 years, so quite a long time. Clearing the path for us, that's great. Anyway, up in the early 90s, once the early 90s rolled around, Lawrence Rock had reached its carrying capacity. So the birds filled up the island, no place left. Now, throughout that time, some interesting dynamics have taken place out here, right? So a lot of the native predators, maybe like voles and so forth, were displaced. European explorers, European settlers, and of course the development of the smelter out there changed this landscape dramatically. Luckily, in the early 90s, the person who took over the smelter, which had been built in the 80s, decided he wanted to spend some money on revegetating this landscape. And as such, he created a nice looking habitat for these beautiful birds, these gannets. You can see them now coming to the temple here. Wow. Right, come on in, so just remember, don't touch that fence, it is electric. It'll be a shocking experience for you. They're gonna know stuff. Anyway, so we've got a lovely population of gannets out here. They do mate for life. They've got a fairly long lifespan as well, anywhere from 30 to 40 years in the wild. But again, only one single egg per year. Just mind the fence, folks. I'm watching you. That's all right. Anyway, so they do mate for life, and they do have a fair bit of fruit here that goes into the babies. Unfortunately, this time of year can be quite competitive for nesting places anywhere here, folks. The top of behind you. You'll often see them struggling over those nest sites. Turns out, when they're on a nest, it really doesn't want to move out of the way, because if they do, they're likely to move that spot. Uh-oh, not keeping a PP in the front there, folks. Sorry. So this is mating season, as Ollie Cash provided that lovely demonstration for us. We are getting towards the end of the actual mating season, and hopefully it's mating soon. Yeah.
couple of chicks out there already hatched. Obviously, I want to be checking to see from where we are. Dan ini aku tunjukin di sebelah kanan dari burung kenet ini guys. Jadi pantainya seperti ini. Jadi aku tunjukin dan ini burung kenetnya lagi terbang. Dan cuaca hari ini lagi mendung kayak gitu. Dan burung kenetnya itu ada di sebelah sini guys. Tada, ini dia, banyak banget ya burungnya. Oke teman-teman, setelah kita dengarkan apa yang dijelaskan oleh guide yang ada di sini di Point Danger Genet Colony mengenai burung genet ini, dan aku ada juga yang tidak mengerti, jadi di sini aku jelaskan mengenai burung genet ini. Jadi burung genet ini adalah burung genet Australia atau sering disebut dengan genet Australasia. Burung genet Australia ini yang jantan dan yang betina memiliki bulu yang serupa. Sebagian besar tubuhnya berwarna putih dengan ujung berwarna gelap pada bulu sayap utama dan bulu ekor bagian dalam. Kepalanya berwarna kuning kekuning-kuningan dan paruhnya berwarna biru keabu-abuan pucat dengan batas hitam mencolok pada selubung paruhnya. Pada burung yang belum dewasa, kepala dan bagian atasnya sebagian besar berwarna coklat dengan bercak putih dalam jumlah tersebar. Kawanan kecil burung genet ini terkadang terlihat melayang di atas lautan, dan seekor burung genet tiba-tiba melipat sayapnya ke belakang dan menyelam secara spektakuler ke dalam air. Burung genet Australia ini ditemukan di seluruh Australia bagian selatan dan tenggara hingga ke Selandia Baru. Burung genet Australasia ini adalah burung laut dan merupakan pemandangan umum di lepas pantai. Burung genet Australia ini sering disebut sebagai nelayan yang handal. Burung ini terbang 10 meter atau lebih di atas permukaan air, mengiring ikan ke kelompok yang padat, kemudian melipat sayapnya ke belakang dan menyelam ke dalam air untuk menangkap mangsanya. Biasanya ikan digenggam dengan bantuan gerigi kecil yang mengarah ke belakang di sepanjang tepi paruh. Seekor burung genet ini hanya bertahan di bawah air selama 10 detik. Tapi ikan biasanya ditelan sebelum burung ini mencapai permukaan air. Di Australia, burung genet Australasia ini berkembang biak di koloni padat di pulau-pulau lepas pantai Victoria dan Tasmania. Koloni perkembangbiakan juga ditemukan di lepas pantai Selandia Baru, sebagian besar di lepas pulau utara. Anak-anaknya belum mencapai kematangan berkembang biak sampai berumur sekitar 6 atau 7 tahun. Musim berkembang biak burung genet ini adalah pada bulan Oktober dan November, dan masa inkubasi selama 44 hari, dan waktu di sarang selama 100 hari. Dan tadi kata guide-nya guys, burung genet Australia ini dalam 1 tahun hanya menghasilkan 1 butir telur gitu guys. Jadi sepasang burung genet itu menghasilkan 1 butir telur kalau jadi dia mempunyai 1 anak gitu guys. Jadi dalam 1 tahun burung genet ini hanya menghasilkan 1 keturunan gitu guys. Jadi area ini sebenarnya dijaga gitu, dikasih electric fence agar fox nggak bisa datang ke sini untuk makan burung ini. Jadi kalau fox itu mereka suka makan burung, jadi benar-benar burung genet ini di sini dijaga agar tidak dimakan fox, sehingga di Australia ini ada koloni burung genet ini guys. Wow, luar biasa ya guys, Australia menjaga hewan-hewan liarnya termasuk menjaga burung Australia genet ini. Dan demikian informasi yang dapat aku sampaikan, dan semoga bermanfaat dan semoga teman-teman suka dengan videonya. Dan terima kasih udah nemenin aku. Tapi sebelum kita selesai, kita nikmati dulu keindahan pantai di sini dan menikmati keindahan burung genet ini. Jadi tetap stay tune. Yeah.
Dan kita udah lihat Garnet guys, tapi kita masih ada di area sini. Dan ini ada kayaknya di depan itu jalanan di sana. Jadi kita mau cek di sana ada apa. Dan ada beautiful anjing nungguin di mobil. Ya ampun, gemes banget ya sama anjingnya, baik banget mau dia nungguin. Dan yuk kita cek di sana, di belakang sana ada apa aja. Jadi yuk temenin aku guys. Please.